Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau nge-review atau mau nyobain lah, mau nyobain kamera mini, yaitu kamera SQ12. Jadi ini termasuk kamera yang ukurannya cukup kecil sekali, tapi sudah super wide lens 155 derajat. Mungkin hasilnya lumayan karena ini sudah full HD, 1920. Oke, kita tes aja lah, nanti hasilnya gimana? Kita buka dulu, kita unboxing dulu isinya apa-apa aja di boxnya ini. Nah, ini jadi isinya dari paket ini, di boxnya ada manual book atau buku petunjuknya atau buku instruksinya lah. Lalu ada dudukan-dudukan kameranya, nggak terlalu banyak sih untuk aksesoris dudukan-dudukan kameranya. Dan ini tapi udah ada waterproofnya. Jadi udah dapat waterproof. Cukup lumayan lah. Untuk harga 155.000. Jadi kemarin saya beli ini harganya 155.000. Udah ada waterproofnya juga, udah lengkap lah termasuknya. Dan di sini tapi belum termasuk memori. Kita butuh micro SD. Lama rekamnya sekitar 60 menit, lalu udah 30 fps. Oke, kita tes aja gimana hasil dari kamera kecil ini. Jadi ini kameranya cukup kecil sekali karena ukurannya cuma 2,4 cm, jadi cuma 2 cm lebih 4 mili, 2,4 cm, cukup kecil sekali untuk ukuran kamera yang full HD. Katanya sih full HD, tapi nanti kita coba dulu hasilnya seperti apa. Dan ini kenapa saya pilih kamera yang ini, karena di samping harganya murah 155.000, kecil, jadi ringan untuk ditaruh di pesawat remote. Dan juga kalau di pesawat remote nggak sayang kalau nanti semisal pesawatnya jatuh atau crash. Jadi kalau kita pakai kamera GoPro atau kamera yang harga jutaan, sayanglah kalau nanti sampai crash atau jatuh, takut rusak kameranya. Mending kita pakai kamera mini atau kamera SQ12 ini. Jadi daripada kita nanti pakai HP, jadi ada yang pakai rekam pakai HP, HP-nya dipasang di pesawat, sebenarnya malah sayang banget kalau sampai jatuh nanti HP-nya malah rusak hancur. Mending pakai kamera yang cukup kecil tapi harganya murah dan kualitasnya juga bisa dibilang nggak terlalu jelek lah. Oke, kita tes aja gimana hasil dari kamera SQ12 kalau kita pasang di pesawat remote. Oke, kita tes dulu di pesawat remote. Juga di pasang kamera cilik. Oke, siap mabur. Kita nge-fly lagi. Berapa meter ini ya dulu?
Oke, berikut ini video kiriman dari Gede Weni Purnawan dengan channel YouTube Benjong Channel. Kota asal dari Surabaya. Dengan Facebook atau IG pilot RC Homemade, pilot underscore RC underscore Homemade. Bagi yang mau mengirimkan karyanya juga, silakan kirimkan karya kalian ke nomor WA saya di bawah ini. Nanti saya cantumkan video kalian di akhir video yang saya upload di channel Nusantara Hobi. Oke, selamat menyaksikan video dari Gede Beni Purnawan dengan channel YouTube Benjong Channel. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.